الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم القسم الأول موجز أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بذاته الشريفة مما ينسب إليه ويختص به من الشؤون المعروفة المألوفة نسبه الشريف هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن كسي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضار بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نيزر بن معاد بن أدنان إلى إسماعيل بن الخليل إبراهيم عليه السلام بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله Setelah من التهوي bahwa mengenal dan memperkenalkan ilmu tentang keadaan kenabian dan sifatnya Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam termasuk yang paling hendaknya untuk diperhatikan dan diutamakan Karena dengan Nabi Muhammad lah Seseorang akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengikuti meneladani beliau Maka kita akan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Karena Nabi Muhammad sebagaimana dalam ayat Al-Quran Telah diberikan kepada kita sebagai contoh Lakatkan alakum fi rasulillahi uswatun hasanah Karena itu Syed Al-Alim Al Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki beliau mengatakan Aku bagi pembahasan ini di dalam dua pembahasan ringkas padat Yang pertama berhubungan dengan keadaan Nabi dari masih kecilnya Dan apapun yang berhubungan dengan Nabi dari anak istri paman yang menyusui saudara dari susun orang-orang yang dimerdekakan oleh Nabi pembantu penjaga pencatat risalah Nabi kemudian dan kitab-kitab serta yang diutus oleh Nabi dan menjadi pejabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta apa yang disandarkan kepada, disandarkan kepada Nabi dari hewan-hewannya alat perangnya, pakaiannya, mukjizat dan yang lain sebagainya. Dan yang kedua akan membahas tentang sejarah singkat yang terjadi dari zaman nabi, dari, beli, dari usi, dari tahun kedua, setelah kelahiran beliau. Dari tahun kedua setelah kelahiran, kelahiran beliau sampai wafatnya dengan kejadiannya berurutan, yang akan disebutkan oleh uh, Syed Muhammad bin Ali al Maliki. Dimulai di sini Bismillahirrahmanirrahim Al-Qismul Awal Pembagian yang pertama Mujaz ahwalin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mama yata'allaku bidatihi syarifah Mimma yunsabu ilaih Wa yukhtasu bihi minasyu'un marufah al-ma'lufah Ringkasan keadaan-keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang berhubungan dengan zatnya yang mulia. Di sini akan disebutkan dari awal jati diri Nabi dan apapun yang berhubungan dengan Nabi. Mimayun sabu ilai dari apa yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istri, anak, paman, saudara, dan seterusnya. wa yaktasu bihi minasyu'unil ma'rufa al ma'lufa dan yang dikhususkan kepada Nabi untuk Nabi tidak ada yang memiliki hal tersebut kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keadaan-keadaan yang sudah dikenal dan itu sudah terbiasa dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya al-mu'jizah akan disebutkan di dalam kitab Kitab ini di, di pembagian yang pertama Nasabuhu syarif Nasabnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang mulia Mungkin Kita banyak sudah hafal Tapi bisa jadi Kita melupakannya Soalnya wiswi Dulu anak hafal, sekarang mulai lupa Ini nasabnya Rasulullah Di antara kewajiban yang harus kita jalankan di antara kewajiban eh, yang menjelaskan keimanan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengenal siapa Nabi Muhammad dari segi nasabnya siapa yang nggak kenal Nabi Muhammad dari segi nasabnya imannya kepada Nabi Muhammad nggak sempurna kalau kepingin imannya sempurna pertama adalah menghafalkan dari sifat-sifat Nabi Muhammad dan dari nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebagian dari kalian sudah mempelajarinya di dalam kitab uh, Safinatun Najah di syarahnya Nailul Raja di dalam iman kepada Rasul Rasul Allah Subhanahu wa taala. Huwa Sayyiduna Muhammad. Beliau adalah pemimpin kita, sayyid sudah kita ketahui mansa dafi gaumi Pengertian sayyid secara itlak, secara bahasa adalah mansa dari kaum siapa yang e, memimpin dalam suatu kaum mereka disebut sayyid siapapun dia yang memimpin di suatu, suatu kaum dikatakan sayyid karena itu ketika ada saat ad bin muad datang di majelisnya rasulullah kaum aus dan khazraj Uh, kaum Aus dari kaum Ansar diperingatkan oleh Rasulullah SAW. kumulasi sayyidikum. Berdiri hormati untuk pemimpin kalian, sayyid. Ada yang mengartikan man kasra sawadu. Siapa yang balai tentaranya banyak. Ya kalau kita bisa artikan seperti panglima, panglima itu mereka bisa dikatakan sayyid. Atau yang menjadi tempat keluh kesahnya orang ketika mereka mendapatkan kesusahan nah, biasanya kalau sumpah, susah, dapat masalah datangnya ke siapa? Ustadz Fulan, Ulama Fulan, Sheikh Fulan, maka dia pantas dinamakan untuk sayid, banyak orang datang kepada dia ketika mengalami kesulitan demi kesulitan atau bisa juga diartikan sebagian ulama mengartikan sayyid adalah Al-Halim al -halim la yastafizuhu Ghadab Orang yang bijaksana yang tidak tidak mudah tidak mudah terpancing dengan emosi. Biasanya orang itu kalau dapat masalah kemudian digudo, diganyang, marah. Lah kalau orang yang bijaksana dia walaupun ada emosi yang membuat dia untuk gerak tapi dia tahan enggak dia jalankan emosinya dia tahan enggak dituruti lah orang yang seperti ini yang dikatakan Sayyid masih banyak sebetulnya pengertian Sayyid secara itlak dari empat ini saja semuanya cocok dalam jati diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau pemimpin Al-Muhajirin wal Ansor. Kalau Sa'ad bin Mu'ad aja yang menjadi pemimpin dari Aus dari kaum Ansor dikatakan gumul sayyidikum oleh Rasulullah Nabi Muhammad adalah bukan sayyidil muhajirin wal ansar saja sayyidil awwalin wal akhirin bahkan beliau mengatakan ada ana sayyidu waladi adam wa wala faqr aku adalah pemimpin anak manusia ma pemimpin anak adam pemimpin seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak. Banyak tentaranya, banyak orang-orang yang ada di bawahnya, jelas. Nabi Muhammad S.A.W. Alaihi Wasallam wafat, sahabat Nabi yang tercatat ada yang mengatakan 124 ribu, ada yang mengatakan 160 ribu. Saat hajatul wada, ratusan ribu orang yang ikut Nabi Muhammad S.A.W. Alaihi Wasallam cocok dikatakan Sayyid. Yang ketiga tempat apa e, apa namanya keluh kesahnya orang-orang ketika mendapatkan kesusahan orang kafir Quraisy yang mereka membenci Nabi itu mereka membeli gelar Nabi apa al-Amin karena apa amanat barang yang mereka punya yang khawatir dicuri, yang khawatir hilang, yang khawatir ini dan itu, mereka titikkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Yang paling dipercaya oleh mereka adalah Nabi Muhammad. Sahabat Nabi ketika kesusahan datangnya kepada siapa? Nabi Muhammad. Tempat keluh kesahnya seseorang ketika mendapatkan kesusahan. cocok dikatakan Sayyid. Yang keempat Al-Halim alladzi la yastafizu wa bijaksana tidak mudah terpancing oleh emosi kita ketahui kapan Nabi Muhammad marah tidak pernah disebutkan cerita bahwa Nabi Muhammad marah kecuali kalau haknya Allah yang dilanggar sebagaimana kita dengar di maulid tiba atau di kitab-kitab yang lain dari sejarah Nabi nggak pernah dengar sejarahnya Nabi Nabi marah karena pribadinya nggak pernah di ta'if dilempari batu sampai berdarah-darah yang nggak marah Gak mendoakan Allahumma ahlikhum enggak. justru Allahumma diqommi fa'innahum raya alamun. Malaikat yang geram kepingin gempit. gak diperbolehkan oleh Nabi saw. Dimaafkan oleh Nabi. Itu ketika fathah Makkah. Apa yang diperbuat oleh kafir Quraisy saat itu kepada Nabi, tidak ada yang dibalas. Apa yang dikatakan Nabi? Idhabu fa antumutulakoh pergi kalian kalian bebas nggak dijadikan budak nggak disiksa oleh nabi nggak dibalas halim bijaksana nggak mudah terpancing oleh emosi karena itu cocok nabi muhammad dikatakan sayyid jangan sampai kita terpengaruh dengan pernyataan orang-orang yang mengatakan oh dalam hadis itu disebutkan latusayiduni itu berarti ada intigos kepada Nabi menghina Nabi kalau kita mengatakan Sayyid لا. kita berarti menjunjung tinggi Nabi Muhammad dengan mengucapkan Sayyid kenapa cocok beliau sendiri menyatakan dirinya ana dua wala di ma wala fakhr Muhammad nama Nabi Muhammad adalah Muhammad sebagaimana kita ketahui makna Muhammad dari kata-kata Hamada yuhamidu humida Yang mendapatkan pujian demi pujian. Yang banyak mendapatkan pujian. Penyebabnya apa? hamidah. Atau takamalat Yang sempurna di dalam jati di Nabi Muhammad. Perkara-perkara yang baik. Dan kita sudah mengetahui bahwa yang memberikan nama Nabi Muhammad. Perbedaan antara ulama ada mengatakan ibundanya, ibundanya Sayyidah Aminah ada mengatakan Kakeknya Abdul Mutalib. Alasan Abdul Mutalib memberikan nama dengan Sayyidah Aminah karena berharap Nabi Muhammad akan dipuji di dunia dan di akhirat. Sayyidah Aminah memberikan nama Nabi Muhammad karena mimpi dengan para nabi di setiap bulan saat kehabilan Nabi Muhammad, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai bulan kesembilan. Beliau dimimpi para nabi dan diperintahkan untuk memberikan nama Nabi Muhammad setelah menjelaskan sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, Sayyidah Aminah tahu sudah sifat-sifatnya anaknya ini. Dan namanya bakal diberi nama Muhammad. Sudah dipastikan itu. Kenapa? Dimimpi oleh para nabi sebelumnya. Dan itu disebutkan di Maulid Syaraful Anam lima bulan syawal fulanam disebutkan itu bulan pertama bertemu dengan nabi fulan bulan kedua dengan nabi fulan sampai bulan kesembilan karena itu ketika Sayyidah aminah perjalanan dari madinah ke mekah dengan rasulullah saat rasulullah usia enam tahun sakit kemudian meninggal di abuah sebelum meninggal apa yang dikatakan mengatakan kepada nabi muhammad dengan bait syair in apa in apa kata katanya hmm. Karena itu, film mana? Nabi Muhammad, perbedaan Anda Apa kata katanya itu? Kalau benar apa yang aku lihat dalam mimpiku maka engkau akan diutus saya, 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 mengatakan saya, 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 Saidina Muhammad bin Abdullah, ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah, dikatakan beliau ini uh, terjauh-jauh dari ke, selain kemusyrikan dari apa keinginan untuk berzina. Padahal saking tampannya beliau banyak wanita yang menggoda ingin mengajaknya berzina, tapi ditolak. Karena apa? Karena orang-orang saat itu mengetahui ketampanan ayahnya Rasulullah itu dari cahayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayahnya Rasulullah meninggal muda. Dalam riwayat saat Rasulullah di usia e, dua bulan dalam kandungan. Ada yang mengatakan setelah lahir, tapi banyak pendapat yang mengatakan dua bulan dalam kandungan. Bin Abdul Muttalib, kakek Rasulullah bernama Abdul Muttalib, Sebenarnya bukan namanya Abdul Muthalib tapi panggilannya. Namanya adalah Syaibatul Hamad. Namanya Abdul Muthalib adalah Syaibatul Hamad. Dinamakan dengan Syaibatul Hamad karena saat dilahirkan di rambutnya sudah ada ubannya. Jadi lahir sudah ada ubannya karena itu dinamakan dengan syaibah. Juga dipanggil dengan Abdul Harith. Biasa Rasulullah juga dipanggil dengan Abdul Ghazim. Ini Abdul Muthalib dipanggil dengan Abdul Haris karena anak tertuanya Abdul Muthalib adalah Haris. Dan beliau Al Haris ini tidak menangi Nabi. Jadi termasuk orang-orang ahlul fitrah yang selamat gelap di hari kiamat. Kenapa kok dinamakan dengan Abdul Muthalib? Syaibatul Ahmad dinamakan dengan Abdul Muthalib karena uh, ketika diajak oleh pamannya yaitu Mutalib karena Abdul Mutalib namanya Syaibatul Hamad bin Hashim Hashim ini punya saudara namanya Mutalib kita pelajari di, di uh, apa pengertian keluarga Nabi yang makomu itu apa kullu <tuh> mu'minin min bani Hashim wa bani Mutalib Mutalib ini saudaranya Hashim kullu <tuh> mu'minin min bani Hashim wa bani Muttalib. Lah Muttalib ini saudaranya Hashim. Lah diajak ini Abdul Muttalib Syaibat hamad oleh pamannya yaitu Muttalib. Ketika diajak di perjalanan dalam keadaan kotor kumuh. Ditanya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Siapa dia? Karena malu melihat kok kumuh seperti ini, beliau mengatakan huwa abdi itu adalah budakku sehingga dipanggil dengan eh, apa namanya Abdul Muttalib budaknya Muttalib tapi ketika sudah sampai ke Mekah itu kan dari Madinah karena memang keluarga dari ayahnya nabi itu orang Madinah orang Yasrib saat itu datang ke Mekah di perjalanan sebelum sampai ke Mekah ditanyai mengatakan abdi ketika sudah dirawat di kota Madinah di Mekah sudah diperbaiki bajunya, pak, apa tampilannya sudah diperbaiki, baru ngomong ada ibn Akhi. Ini adalah keponakanku. Jadi saat di perjalanan malu mengatakan ibn Akhi karena kumu ketika sampai di Mekah dikatakan ibn Akhi karena itu sudah dikenal dengan Abdul Muttalib bin Hashim. Namanya adalah Amr. Namanya bukan Hashim, namanya Amr. Tapi dipanggil dengan Hashim karena banyak memberikan makanan asarid. Asarid itu bubur, bubur dengan daging, ya mirip dengan yang biasa surba itu. Seperti itu. Tapi dagingnya banyak. Diberikan kepada siapa? kepada kaumnya saat majaah. Apa musim apa yang namanya? Paceklik banyak orang kekurangan makanan, beliau banyak memberikan makanan berupa saritindari kepada mereka. Karena itu dipanggil dengan Hashim. Dan jamuan beliau tidak pernah diangkat, baik di masa senang atau masa susah. Setiap hari beliau menjamu untuk orang-orang yang nggak punya makanan. Karena itu dinamakan dengan Hashim. Sampai disebut fil filkaram, mablaghan aziman. Beliau ini sangat-sangat dermawan, sampai-sampai kedermawanan beliau itu. Beliau yang memberikan makan untuk hewan buas dan burung. Jadi, disembelihkan, ditaruh di atas gunung untuk makannya: hewan-hewan buas, hewan-hewan liar, dan burung. Saking dermawannya, seperti cerita Nabi Sulaiman yang akan memberikan makanan untuk... ...semua yang ada di sekitarnya. Ini dermawanya nah, Karena itu kalau ada keturunannya... ...yang medit, nah ini dilakukan. Kenapa? Lihat kakek-kakeknya... nggak ada yang medit. Nah, lihat apa yang diberikan. Hewan liar. Tidak kekurangan makanan. Apalagi manusia. Bin Abdi Manaf ini namanya... ...Al-Mughirah. Dan... E, di Manaf ini apa yang apa yang dikatakan selalu dipatuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi apa yang keluar dari mulutnya pasti akan dijalankan. Ini orangnya mutok. Orangnya apa yang dikatakan pasti dipatuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan beliau juga di, di, dipanggil dengan Al-Gamar Dipanggil dengan bulan. Kenapa? Li jamali. Karena tampan. Dan beliau Abdi Manaf meninggal di Gaza. Gaza ini Palestina. Gaza kalau sekarang Gaza beliau meninggal di sana. Ben Kusai, mengambil dari kata-kata Kosi, -kata artinya jauh, terpencil. Namanya Mujame, namanya Kusai adalah Mujame. Kenapa dinamakan Mujame? Li'an Nahu awalu manjama Minal Bawa diilasuk nama Kah karena beliau yang pertama kali mengumpulkan orang-orang Guresh dari pedusun dari dusun ke perkotaan Mekah Jadi dari dusun dibawa ke kota beliau ini Kusai bin Kilab namanya Hakim namanya Hakim tapi dipanggil dengan Kilab seperti di Maulid apa Uh, dia ulama uh, apa yudha hakiman syanuhu gadi talah apa sebelumnya itu huh? ah uh, alhasil beliau dipanggil dengan kilap namanya adalah hakim Kenapa kok dipanggil dengan kilap? Lian nahukan yuhibus sayat wa aksa rusaidihi kan abil kilap. beliau ini sering berburu hewan yang paling sering digunakan untuk berburu anjing kalau yang kita pahami berburu itu biasanya kan pakai alat ya pakai tombak kalau sekarang ini pakai tembak panah dan lain-lain sebagainya tapi zaman dulu enggak seperti itu berburu itu pakai apapun bahkan di dalam kita pikir dibahas tuh berburu pakai anjing boleh atau enggak dan salah-salahnya disebutkan. lah ini beliau berburunya seringnya pakai anjing untuk mendapatkan hewan buruan seringnya menggunakan anjing. Kalau bahasanya orang-orang desa sini ini geladak biasanya Ngeladak, nah, nah itu nanti pakai anjing. Ben murah nggak sebutkan ini sejarahnya. Ben Kaab Kaab Beliau orang yang pertama kali mengumpulkan orang-orang untuk diberikan nasihat Yaumul Arubah di hari Jumat Zaman dulu nggak ada disebut hari Jumat, gak ada Dulu namanya dengan Yaumul Arubah Dan beliaulah yang merubah dari Arubah menjadi Yaumul Jumat Kaab ini yang merubah dari Yaumul Aruba menjadi Yaumul jumat dulu dikenalnya dengan Yaumul Aruba. Nah itu kalau kita belajar VK, disebutkan di situ di muka di di Syarah muka di disebutkan itu. Lah, yang merubah menjadi Yaumul Juma siapa? Kaab. Oh, pasti dalam Al, Al Quran disebutkan Surat Al jumah disebutkan namanya Jum'ah Cuman kan belum diturunkan al quran saat itu Siapa yang merubah pertama Di dalam kalangan orang kafir Quraysh Ini, Ka'ab bin Lu'ay nah, Setiap hari Jumat mereka itu kumpul Sehingga ada yang memberikan khutbah Bin Lu'ay Juga gak disebutkan Sejarahnya Bin Ghalib Gak disebutkan sejarahnya Benfihir, Fihrun, kalau diartikan macan, ini sering jadikan perbincangan. Kenapa kok orang dulu itu memberikan namanya, kok garang macan? Kenapa zaman dulu itu sering terjadinya perang, dan ketika namanya itu sesuatu yang garang, dengar namanya aja sudah ada haibahnya, mendengar namanya sudah, karena itu mereka memberikan nama anak-anaknya, dengan nama-nama yang singa dan yang lain sebagainya, kalau ngasih nama budak bilal, biasa gak ini kenapa? karena buddha kan untuk dipanggil setiap hari hai hey bilal, hai hey fulan, hai hey fulan seri dipanggil untuk dia, tapi kalau nama anaknya akan menjadi penggantinya untuk menakuti musuhnya. Siapa namanya musuh kita? Fihir Macan lo, Meteni Medeni. Nah, situ mereka menggunakan nama-nama yang garang. Lah Fihir ini namanya adalah Guresh. Dipanggil Fihir, namanya adalah Guresh. Dan ini pendapat menurut Imam Nawawi yang sahih dan masyhur dan seluruh kabilah Guresh orang-orang yang dinisbatkan kepada Guresh nasabnya sambung ke Fihir. Jadi orang-orang yang dikatakan Guresh, baik yang muslim ataupun yang kafir, nasabnya semua sambung ke Fihir. Sambung dengan Nabi di Fihir. Adapun yang orang Makkah yang dari Arab tapi mereka gak sambung dengan Fihir, mereka disebut dengan Kinani yang mana mereka sambungnya ke Kinana bin Malik bin Nadar An Nadar namanya adalah kiss, ges namanya ges dipanggil dengan Nadar karena bersinar wajahnya dan tampan Ius yes, koy anang ini kibis. separuh nih separapati bani. ganteng jadi orang itu ketika melihat langsung terpana Sangking ngantengnya karena itu dinamakan dengan nazar benkinana nah ini kinana yang kita sebut tadi siapapun dari Arab yang gak dari, dari Gores berarti dia dari dipanggil dengan alkinani bukan gorashi atau Gurashi dipanggil dengan kinani Bin khuzaimah khuzaimah dari kata kata khazama apa khazama itu wahyu shadusha wa islahu mengekang sesuatu dan memperbaikinya nah, berarti dinamakan dengan khuzaimah karena beliau ini sering memperbaiki keadaan orang karena itu dipanggil dengan Khuzaimah Bin Mudrika Kenapa kok dipanggil Mudrika Namanya adalah Amr Menurut pendapat yang Sahih Karena Beliau mendapatkan Setiap kemuliaan Dan kebanggaan dari Garis keturunannya Yang dari dimiliki dari ayah-ayahnya jadi dari, dari da, ayahnya, datuknya, kakeknya dan seterusnya ini kemuliaannya ber, dia dapatkan semua sehingga dinamakan dengan Mudrikah. Eh Mudrik jamiil wal fakhr. Mendapatkan segala kemuliaan dan uh, kebanggaan yang ada di arang-arang tuanya. Bin Ilyas Ilyas ini pertama kali yang memberikan uh, apa menyembelih onta untuk baitul haram. Kalau haji itu biasanya kan ada hadyu. Lah hadyu ini yang pertama kali dengan badana dengan onta ini beliau adalah Ilyas. Beliau juga disebut dengan kabir gaumeh wasayidu Orang yang terhormat di kaumnya dan pemimpin di keluarga besarnya, dan tidak ada yang bisa memutuskan satu perkara, menentukan suatu perkara di antara mereka. Kalau masih ada beliau, jadi keputusan terakhir, keputusan bulat adalah keputusannya beliau. Nggak ada yang bisa memberikan keputusan kalau masih ada beliau. Artinya apa yang menjadi patokan dari orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu. Ben Mudar Mudar ini Orang yang paling Enak suaranya saat itu Jadi suaranya merdu Enak didengarkan Kalau kita lihat dari awal dari sifat-sifat orang tuanya Nabi, kakeknya Nabi sampai mudor ini orang-orang yang istimewa ya. Memang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Enggak sembarangan dikeluarkan uh, nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bin Nizar bin Ma'at dinamakan dengan Ma'at Karena beliau orang yang selalu memerangi orang-orang kafir dari bani Israel, jadi seneng perang. Ini maat ini seneng perang, saking disenengi dinamakan dengan maat apa persiapan. Bahkan disebutkan walam yuharib ahadan illa raja'ah bin nasri Tidak perang kecuali pulang dengan kemenangan dan keberuntungan. Jadi gak tahu kalah lek perang mesti menang. Bin Adnan. Nah ini nasab yang ittifak antara ulama disepakati oleh para ulama ini sampai dengan Adnan sampai dengan adnan dan ini disebutkan di dalam Sahih uh, Sahihul Bukhari di dalam kitab Fadlul Sahabah bab Mabasir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mutafak. Adapun antara adnan sampai Ismail di situ ada perbedaan ada yang menambahi ada yang mengurangi karena itu disebutkan di dalam Maulid Ya ulama uh, apa? Wahfat usul al-mustafa hatta tarafi silsilati usulihi adnana fahunaka gif wa alam biraf ila kana lil abi yang harus kita ketahui dari apa yang menjadi kesempurnaan iman kita harus menghafal nasabnya Nabi sampai adnan ketika sudah sampai adnan cukup berhenti kita di situ. tapi harus kita yakini bahwa nasabnya Nabi sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim karena itu disebutkan ila Ismail bin Al Khalil Ibrahim alaihi masalam. diriwayatkan dari Ibn Sa'ad di dalam kitab At-Tabakat hadis yang dinis yang di yang sanatnya sampai kepada Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika men menisbatkan dirinya lam yujawis fi finasabihi Maad bin Adnan bin Udat Beliau tidak melebihi, tidak melewati dari nasabnya Ma'at ad bin Adnan bin Udad. Jadi disebutkan Muhammad bin Abdullah sampai bin Nizar bin Ma'at ad bin Adnan bin Udad. Kemudian Rasulullah berhenti dengan meng kemudian mengatakan Kadab -kadab nasabun yang memberikan aku nasab setelah ini mereka dusta. Mereka dusta. Wallahu alam. Ini Nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah pertemuan akan datang akan kita sebutkan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifatnya mudah-mudahan uh, kita lebih mengenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Kita tahafalkan nasabnya Nabi sehingga kita bisa mendapatkan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi amin amin ya rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin